Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar kawanku semua? Insyaallah kita akan menunaikan ibadah puasa untuk hari esok. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat yang berkobar-kobar menyambut bulan suci ini. Dan punggahan di rumah saya adakan dengan kesederhanaan, yaitu saya hanya rebus daun pepaya, goreng ikan pun cuma 2 ketul saja, sambal halia dan juga kangkung belacan dan tahu sambal, itu adalah telur masin, dan di sana ada nasi. Kami berdua merayakan punggahan puasa ini hanya dengan kesederhanaan kawanku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam kelimpahan rahmat Allah Ta'ala. Tidak perlu dengan kemewahan, hanya kita apa yang kita termampu itulah kita sediakan untuk family kita. Dengan kondisi pandemik yang berlarutan begini, kita semua jaga kita sehingga corona ini nyah dari bumi ini. Selamat menyambut bulan puasa kawanku semua. Maaf lahir dan batin.